Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel service saya di Kodin Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang fungsi dan kegunaan IC7805, di mana IC tersebut bisa digunakan untuk cas HP, menyalakan lampu LED seperti ini, lampu LED untuk USB, MP3 juga bisa, dan banyak lagi kegunaan yang lainnya. Jadi yang perlu disiapkan adalah trafo 500 mA, ya, ILCO 25 volt 1000 mikro, ini IC PET 7805 dan diode biasa 0,5 ampere, 1 ampere juga bisa, dan kabel secukupnya. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini kabel untuk AC. Ya, ini colokan ke listrik dari 0 240, karena di sini 220 tidak ada, jadi saya pakai 240. Nah, di sini trafonya 0, kita ambil 0 dengan 12. Kita solder diodenya yang ini gelang putih plus, jadi seperti ini. Nah, di sini. Solder di trafonya 12. Lalu ini ILCO-nya kita solder di sini. Plus, bagian plus. Oke. Nah, untuk nolnya kita ambil kabel karena ini pendek, kita ambil nol. Oke, sudah jadi. Lalu kita solder ini IC L7805, yang ini sebelah kiri in plus, yang ini ground atau min, nah yang ini out, sebelah kanan out. Jadi in sebelah kiri, kita solder di sini. Min ILCO ketemu di tengah. Min ILCO ketemu dengan kaki tengah IC PET 7805. Karena ini min. Nah, sudah jadi. Ya. Mungkin kurang jelas karena saya pakai kamera HP. Nah, yang ini outnya kita ambil, kita tes dengan pengecas nanti. Nah, ini
yang merah plus out ini. Oke, sudah jadi. Ya, ini. Bisa dilihat yang kayaknya. Oke, sekarang kita tes. Coba di HP. Oke, sudah masuk casnya. Sekarang kita mulai, apa namanya, kita coba untuk nyalain atau USB. Sudah. Ya, posisi radio karena belum saya rakit, jadi sekedar tes untuk nyalanya saja. Bisa pun. Oke, sekarang kita coba nyalain. Power bank. Tapi ingat yang sebelah sini plus. Ya, di sini plus. Min elku tetap elk min. Telur min. Coba untuk charge power bank. Oke. Udah nyala. Ngecas. Oke. Gas. Nah, sekarang untuk USB sudah, untuk HP sudah, untuk cas power bank juga sudah kita tes. Sekarang kita coba nyalain balon DC. Ya, ini dari DC, khusus DC ini LED. Bukan balon AC. Kita coba nyalain. Ini pakai ini. Kita sudah dulu. Oke. Ya. Balonnya sudah nyala. Oke, saudara aja. Nah, ini. Oke. Nyala. Bisa anda lihat. Nah, karena kedip-kedipnya ini bukan dari balon LED-nya, tapi efek dari kamera HP, jadi sepertinya kayak kedip-kedip ya. Nah, oke. Ini bisa anda pakai sebagai lampu penerang juga. Sebenarnya
yaitu IC LA78L7805 ini banyak sekali kegunaannya karena outstromnya itu 5 volt, jadi bisa untuk cas HP, nyala menghidupkan USB MP3 dan cas power bank juga, dan ini untuk balon DC juga bisa. Oke, sekarang kita matikan. Oke teman-teman, beberapa kegunaan sudah kita coba dari IC pad L7805, diantaranya untuk cas power bank juga bisa, menyalakan MP3 USB dan cas HP juga bisa tuh, dan lain-lain, dan juga untuk nyalain balon LED yang DC juga bisa. Oke, jadi jangan lupa dari IC pad ini kaki-kakinya jangan salah taruh atau salah solder. Yang ini tetap plus lah, in plus, yang ini ground tengah, yang paling kanan out plus, yang ke mesin 1 ampere juga bisa, 2 ampere juga bisa, jadi disesuaikan dengan diodanya. Oke teman-teman, itu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, dan yang paling penting subscribe channel saya ini agar bisa tetap update video-video selanjutnya. Oke teman-teman, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.